kali ini saya bersama Mas Dika ya. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Saya MBA Workshop. Instagram MBA _ Workshop MLG. Oke. Okay. Jangan lupa guys ya subscribe. Terima kasih. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tri Adi Sumarsono. Oke, selamat sore, selamat sore. Di kesempatan pada sore hari ini saya berada di Kota Batu ya, di Desa Dunrejo, dan saya berkunjung ke bengkelnya Mas Dika untuk melihat replika dari Lamborghini Aventador ya. Ini masih dalam proses pembuatan ya, ini masih 50% masih belum jadi. Ini untuk warna dasar berwarna putih ya. Ini tahapannya masih sangat banyak sekali ya. Dan ini dia unitnya, ini seperti aslinya, ini masih belum jadi ya. Nanti kalau sudah jadi kita akan berkunjung lagi ke bengkelnya Mas Dika ini ya. Ini dia nampak dari unitnya, dan kita review mulai dari bagian depan. Oke, dan di depan saya ini ada replika ya, replika dari Lamborghini Aventador ya. Ini berwarna putih, ini masih warna dasar, dan mobil ini masih dalam proses pengerjaan ya. Ini untuk garapannya sangat istimewa sekali, sangat presisi ya pastinya. Ini nampak dari detailnya. Ini untuk bagian grill sudah terpasang. Ini khas dari Lambo ya, Lamborghini. Dan mobil ini dibuat seperti aslinya ya, 1:1. Dan kita akan melihat untuk sisi dari bagian untuk lampu utama ya, seperti ini. Ini di custom sendiri ya, semuanya dibuat di sini. Yang buat adalah Mas Dika ya. Kita akan geser menuju sisi sebelah kiri. Dan untuk bagian roda ini memakai ukuran 245/35, untuk ringnya menggunakan ring 20. Sangat tipis dan sangat besar ya pastinya. Ini nampak dari sisi sebelah kiri. Ini untuk pintu khas dari Lambodor ya. Dan untuk bagian interiornya ini masih dalam proses pengerjaan. Ini masih tahap sekitar 50% ya, masih belum jadi. Oke, kita geser ke sisi bagian belakang. Ini nampak dari tampilan bagian belakang ya. Ini sangat mirip sekali dengan Lamborghini Aventador ya. Sangat istimewa sekali. Ini untuk grill bagian belakang. Untuk fog lampnya ini di custom sendiri ya di sini di Mas Dika. Ini untuk stop lamp belakang. Ini nampak dari bagian belakang. Dan ini nampak dari kisi-kisi angin untuk mesin ya. Ini nampak dari posisi sebelah kanan. Dan untuk ketinggian mobil ini adalah 1 meter ya. Ini sama persis untuk ukuran dari Lamborghini Aventador. Kita akan masuk ke dalam interiornya. Ini untuk bagian speedo sudah terpasang ya. Ini nampak dari roda depan. Ini proses pengecatan untuk spion ya. Ini dia Mas Dika.
dan ini yang sudah dicat ya, cat untuk bagian spion. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pada sore hari ini. Kita akan tunggu untuk video selanjutnya ya, dan hasilnya seperti apa, kita akan kembali lagi ke sini di bengkelnya Mas Dika ya. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.